اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله احمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنك أنت حرمتي para alim para kiai para asatid as asatidah para sesebung bini sebung tokoh masyarakat Ingkang kaulah hormati Bapak Kuhu beserta staf lan pun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah, dalu sapuniki ngundang Gulak lan panjenengan sami dalam acara memperingati kelahiran junjungan gula lan panjenengan sami, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun wulane mawis keliwat dan kanjeng nabiku ning Rabi'ul awal kini wis mulai Rabi'ul Sani ya Alhamdulillah senajana wis keliwat kulak lan panjenengan sami masih gawe acara peringatan masih kelingan Alhamdulillah Jare bahasa kerene lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali bagian kari-karian ini menunjukkan bahwa semangat ngeling eling kelahiran kanjeng Nabi senajana mulu keliwat masih ngeling-ngeling Alhamdulillah yang busi saking semangatnya yang busi jadwalnya lebakin tapi ya, yakin mawon gula maning masyarakat belum ya alhamdulillah masih kelingan karo junjungan gula lan panjenengan sami manusia yang tidak seperti manusia biasa ya lahirnya gula lan panjenengan sami manusia pada umumnya itu mengalami hanya ada satu kelahiran Jare bahasa kerennya bakal uwang mah lahirnya kulahir lahir mung pada waktu lahir metuning alam dunia. Tapi bahkan Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam itu mengalami dua kelahiran. Kelahiran secara hakikat dan kelahiran secara wada'i. Nah, oh, apaan anak Kang Kanjeng Nabi lahir secara hakikat? Iya, Kanjeng Nabi lahir paling awal. Kanjeng Nabi diciptakan ku paling ulu dalam bentuk nur cahaya cahaya sampai zaman Nabi Allah Adam alaihi salam ya ing riwayat riwayat nikah ya kanjeng Nabi Allah Adam alaihi salam iku mas kawine solawat maring kanjeng kanjeng Nabi padahal kanjeng Nabi ini lahir durung durung tapi wis ana dalam alam apa ya, itulah yang disebut nur Ya, nur mau nempel sing awit zaman nabiullah Adam terus mudun 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 sampai tekan Adnan mudun 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 sampai tekan Sayyid Abdullah makane ana penjelasannya makane kitab sing jelasakan begitu detail tentang kelahiran kanjeng Nabi inggi puniko kitab singgal sore Jumat diwacanin kita tapi ya kita ia ya mung hanya sekedar waca paham beli yang ngerti beli ya apaan saja kang dijelaskan tentang kelahiran nabi tentang secara hakikat ya anak nanti ya serba diwaca walamma <tuaan> aradallah ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah walamma lannalikane Allah subhanahu wa ta'ala lansamangsane aradallah gusti Allah ngepengeni Ibraza haqiqatil Muhammadiyah. Ibrazku ngembengaken, ngatokaken hakikat al Muhammadiyah. Berarti kersane Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir awal secara hakikat maksudnya ya, kan? ketika lahir secara hakikat ialah laka weruh kecuali Allah lan wong wong sing gawa cahayane kanjeng kanjeng nabi kok bisa yang kan anak ditulisakan akan wa nabi sumi kerasa nyen gawa cahayane kanjeng Nabi Sayyid Abdullah nalika ning cahayane Kanjeng Nabi apa kerasa kerasa metune kerasa Raksa hebat hebatnya manusia di alam dunia kian anak sing kerasa lahir. Halo, anak beli sing kerasa. Yus nali kane sampean wong lanang karo wong wadon atau wembok bapane sampean lagi gawe sing dadiki lagi gawe tanggal pira anak sing kelingan beli. Loh, enggak maksudnya ya memang bakal kita manusia lahir secara wadi nggak bisa beli mungkin aja maning kate kita wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya beli ngerti sampai sampai malaikat beli, beli paham malaikat cekan, iya sampai mempertanyakan kila huwa adam apakah kian cahaya mau ya duduk mana bi adam terus dongol maning kila wono duduk maksudnya nok bisa selamat saking perahu Kenapa? Karena nggak cahayane kanjeng Nabi. Oh konon ya, iya iya. Malaikat malaikat mereka itu ngingetin nempel lagi. jadi ya jadi kadang-kadang ya begitulah manusia ne orang ngeper karo malaikat aja ngeper. bakal sampian bener, sampian ki bisa sedubure malaikat malaikat ku kopral pangkatku. Kopral, ya iya kita manusia jenderal kita ini khalifah, Allah subhanahu wa ta'ala begitu kita nih benar ya maksudnya benar gitu ya dengan kesalahannya sebagaimana Adam malaikat malaikat masih nurut jenis Nabi Adam iya kan dengan kesalahan itu kongkon Gusti Allah aja parah-parah marah ya kayak kita belah orang ya sembayang-sembayang wayai nomor bagus mayang terpasang Iya, tapi nah, ketika kulalan banjana sami terus belajar mener,lah Lah siapa? Malaikat iki bisa nurut dateng kulalan panjenengan sami meno menusa. Kapan nalikane menusa bener-bener taat maring Allah Subhanahu wa taala. jadi kelahiran Nabi, aja siapa-siapa. siapa yang bisa melihat apa, merasakan itu? Orang-orang yang membawa cahayane kanjeng Nabi makanya walama aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisma wa roham bisuratihi wa makna wa idharahu diimbingakan jisman wa rohan secara jisim dan roh dari mana? dari cahaya tersebut jadi awal-awalnya awal-awalnya cahaya Insyaallah sawi yang kitab dawu akan gusti Allah dawu nun wal kolam terus gusti Allah dawu ya kolam oktob fakat abal kolamu ashadu la ilaha il wa ashadu anna muhammad Rasulullah itu mulai gumpalan cahaya kang kang gede nanti cahaya ini terpecah menjadi berbagai macam alam dan kehidupan maka disebut saking cahayane mau benjang bakal jadi para malaikat saking kilat ane geni mau bakal diciptakan makhluk arane jan gunung jangan ya kaya kaya menurut keterangan kitab kita nih dewek orang deleng si waktu kunku iya ya kan dari keterangan keterangan ahli ahli kitab mau bahwasannya cipta itu awalnya bunderan B makanya dalam kehidupan zaman modern gini kan anak teori Big Bang Big Bang itu teori yang terjadi dunia ini tercipta dari sebuah ledakan yang besar akhirnya terpencar menjadi planet-planet-planet termasuk planet bumi jadi teori ini bahkan yang zaman segini mah ya di film Armageddon kah? yang ya, terjadi dari sebuah ledakan dari dalam dalam kaidah ya ning kitab gua napa bari nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong nah, mbak kesunan kali jaga nih mbak kesunan kali jaga menjelaskan kok karo gaple sawi kosong kosong bendol siju jui arah satu kosong jadi maksudnya dulu gaple itu media dakwah bengenko Yo, yo iya ne, ya ini, tukang main ke dia sampian ya, sungguh semua repot mau nih media dakwah terus disalah gunakan akhirnya disupatani nih ning sunan kali jaga gofil ente gofil gofil gua apa kelalen kau ni ne bagus ngopi iya ku. Ya, ya kenal ya kan melambangkan huruf huruf kehidupan bahwasannya huruf hijaiyah yang selama ini kita pelajari jumlahnya anak anak walulikur kaple walulikur terus dibagi bira dibagi wong papat nanti yang mempelajari Islam nanti yang terbesar madhabnya ada berapa papat Hanafi Maliki Syafi'i Hambali mana kaple dibagi papat maka dia bakal apal ngerti nih madhab papat mang satu karena jadi nih rebutan golas nih kan putak di kaki. iya ya kaya kaya unma. ya, iya jadi jika, jadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami itu cara pembelajaran ewali Allah Subhanahu wa taala ketika kosong ka tengah eh. kenapa anda garis kang lempeng itu aturan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu manusia pun yang bisa menabrak aturan itu jare salah ya salah jare sesat ya sesat jare neraka ya neraka kau lempeng gun Iya beli kaya aturannya kita asar belayar duit ya beli Aturan Allah swt lah ya beli bisa Nah begitu anak aturan singarannya sholat kudu suci, ya kan saking hadas gede atau hadas cilik. Begitu takbir Allahu akbar bentut batal beli, batal. Lamun lon lonan batal beli. Nah sekali batal ya tetap batal. Arpan gede arpan cesh. Tetap batal, maksudnya apa? ya itu yang namanya aturan Arab, gede Arab pancilik. jare salah ya, salah. Ini ini kan beli. yo yang terus semua beli dianggap korupsi, jamak justru semua nomor. Nah, akhirnya saya lawas kan, saya gede tadi nah, ini. iya, mengemete satu, 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 sejuta rong, rong, rong juta mana Allah, tapi gusi semiliar tapi miliar lah tapi satu sangang tapi sangang Allah, loro miliar sing lagi diselidiki duit kopi lah iya ya hukum kene ya, tapi kau dikit tapi hukum Allah, ya tapi bakal hukum ya Allah, tapi ya sudah ya gusi jare salah ya salah nah, tapi 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 gusi Allah, tapi wa rohman rohim penting aki anjaluk, pangak pangapura ning Gusti oh Allah. Engko ganti pangapura, bakal Gusti Allah oh melasung melas Beli melas ya paling diles. <gulis> ya ana ya memang rumusnya itu sangat simpel di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Makane makane kula lan panjenengan sami ngeling ngeling kelahiran ne junjungan kula lan panjenengan sami Kanjeng Nabi Muhammad. Dari sisi mana? Dari tingkat eh baik Ternyata hebatnya Kanjeng Nabi ternyata beda lahir ne kita mah begitu lahir langsung wadai kanjeng nabi lahir dari hakikat nur muhammad sallallahu alaihi wasallam Makanya kanjeng nabi sering kali disebut huwal awwalo wal akhir kan pertama digawe terakhir metu Makanya perlu muludan ki supaya apa supaya wong ki weruh nabi maning bahkan teskuwunku ya supaya aja ketipu yuk kenal yakin kena kewong ketipu setiap dongol nabi anyaran ana basing meluan iya kan sing nabi zaman ini lia eden ake beli sing melu wah sampai tengah aku dari jibril kok wah kita jibril nah, akhirnya ya akhirnya karena sudah membuat resah kehidupan masyarakat kan tangkap polisi nah, kan, ya, polisi sing paling hebat ya polisi Indonesia jibril ya, ditangkep Indonesia mah ya pragat lia edon orang kan dongol maning siapa ahmad musodek anak beli pengikutnya ake maning siapa si miluan sing beli weru eh wislaka sawise nabi muhammad wislaka nabi maning pragat ahmad musodek anyar anyaran tukimin iya kan tukang dagang bakso arane tukimin ngaku tadi Nabi, ya wis beli pantas-pantas saja masa Nabi Arane Tukimin Iya, ya kita kan bayangkan priwin syahadat, ya kah? Ya kita kan syahadatnya jelas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah serok nabi tukimin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna ya kan beli pantes ya ini nyata ini nyata kenapa uang pada meluan nabi anyar karena beli weruh nabi penutup dalam kehidupan inggih nabi nabi muhammad sallallahu alaihi Wassalam. Adapun nanti setelah Nabi ada penerus, penerus, penerus sampai dalam pemahaman umat Islam Kang Ananing tanah Jawa benjang sawi sejagat kin rusak bakal muncul seorang pembaharu Kang bergeral ratu adil. Jare wong Jawa, jare wong Islame arane al Imamul Mahdil Muntabor. Imam Mahdi Kang dienteni kang kaya ngapa kang watak serta sifat-sifatnya kaya kanjeng nabi makanya dibelajari berjanji nek supaya berundi di imam mahdi mau oh nenek anak uang bisa mesulap godong ditarik ganti di duit we meluan imam mahdi kinki mau oh nenek bakal ketipu mendelongop kinki anak sing limang juta anak sing telung juta orang anak halo Ya iya, ya kenapa? Karena nih zaman zaman sekian ya. Enggak maksudnya cekang, eh zaman setelah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu tidak ada jin yang bisa mengakses pintu langit yang utama. Zaman sedurungnya kanjeng Nabi, zaman sedurungnya kanjeng Nabi, jin ki bisa nembus langit. Seluruh rahasia langit itu bisa bocor di tangan jin. Yang bocor itu bukan rahasia-rahasia biasa, tingkat rahasia A1 sin bocor top secret iya loh maksudnya aja pada waktu zaman sedurungnya kanjeng nabi singarane dukun ku menusa sing bisa dipercaya bahkan bisa 100% nah, persen bener contoh aja kang contoh nalikane raja fir'on ngimpi orangnya ya fir'on kang ngimpi ngimpi apa ngimpi uyu serigala serigalane nyamber fir'on ya akhirnya apa juara Fir'aun ngumpulakan beli golongan mbah mbah ya mbah sing dipercaya nih Fir'aun kan pada waktu zamannya siapa Balam bin bin Bauro makan yang sandiwara masih diundang undang ke Balam berakana ya Balam haja balik Balam ya dikebet Balam kita bediwiak ya diwiak kita ku mau bengi ngimpi ngimpi Balam pakin ki Balam Nah, akhirnya dibuka ning Bal'am, Agusti pinjang anak sing golongan Bani Israel na bayi lahir lanang kang bakal bisa ngancurakan kerajaane sampeyan tobat balam hancur ya kerajaan am nggih gusti asia asia kok nanurakan apa ya eh ya pir on waktu ini Ya, ya zaman semana pun ku lagi masih salmin mindra Putra enggak <guluh> <tuk> Iya orang kan kah? Wah, ya bak, ya, maksud eh Iron mawa dari pangeran gue beli tanggung tanggung. Us gawe siapa disiapakan. Terus sudah menyebarkan kabar saya sudah keliling seluruh dunia. Enggak ada Tuhan, hanya aku Tuhannya. eh, mupir on gawe hok ya, tiba. Jadi yang singaran hoax ya beli skin buy, ngawit bengen berita viral Viral, viral, viral nggak deh. sampai lah sampai neng Quran nawait surat Al Baqarah sampai tengah ambay atas saalun ceritane akhir onij. Maksudnya viral banget bir pada waktu zaman ya termasuk seluruh rakyat dihajar dengan apa? Doktrin tidak ada Tuhan. Raja bir sudah keliling dunia. Berarti sing di pengiran bir Wih, sudah dipengeran, siapa akan mengkabih, wah. Gawah gulidik, keseng ditap-tap, kan, nerakannya, ya, gawe suarganya, ya. Wih, suara tanggung-tanggung, wah. Pir'on modalan, gawah. Iya, neraka, gawah. Suarga. Sampai begitu ngerecok jagatnya, uban betakoni, ya, rakanah. Beron! priwen Bron neraka Bron masih murub genine masih jetuan ya, anu kayune gawis tak gotong je sing api-api karo bakwan makuat je ya, tuan bareng kin jaga teudan kin bro no, geledege geledege wis dadi je gusti seng rangkep itu anteng ukurannya kah jorah Terus sana masalah pemaning Bron bro? Eari masalah ning neraka maje gusti langka. Sing beli nurut tak cang-cang seret campur kening neraka terus apa, mbron masalah ekumbron sing masalah kuji Gusti Neng suarga nang suargane apa buah beli pada metu apa wiwitane kurang akeh bron tutu Gusti apa wida dari tahun mau kawis tua-tua je iya kan kader wida dari prio pilon mak kader dadaki ngemet mau ngoyos oh, nganan iya iya kan beda karo wida dari Allah Subhanahu Wa Taala sing beli bakal tua iya oh. matane pelarak Plorok wahorun ainun kaamsali amsali lo lo il, maknun mata ne wida dari kipak plorok plorok subhanallah wah sakan ya nemen nemen wa dalam wadon kene wis bayang akan wida dari ya iya, ya kalau ini kan ada widadari ku yang ngamuk gak kayak kangar, tapi kita ini pendek no. Lelah maksudnya kan, ya maksudnya itu kan sebuah metodologi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sing jelas, Fir'aun bisa weruh anak bayi arpan lahir, kang bisa ngelawan kerajaan sing siapa? Sing dukun. Oh berarti dukun yang zaman sedurung ya kan, Nabi itu manusia-manusia hebat. Yo, termasuk Balam. Iya. Bu, uh, Balam ini siapa? Balam juga termasuk golongan Bani Israel Siapa? Masih dulu Remusa. Wah. menguri peninggang beli kabaran melarat be Balam akhirnya Akhire, wong melarat dongane mandi ditawani duit. Eh, Jadi dukunya kita ya, jari pir uh. Mandi, mandi lagi melarat tema. Tempo wisugi, ya telah but wiswa. Maksudnya suruh serba titik nana, dukun bakal masih melarat, mandi-mandi pak, -mandi, bakal wis sugi. Ya kali 378 titik nana Lu <guluh> termasuk ya termasuk Balam. wah Balam, Balam subhanallah sakti mantra. Mantra guno aja maning guna tingkat dukun-dukun biasa. Nabi Musa. Ya kan? Fir'aun kan anda bocah ternyata bocah sing bakal melawan kerajaan DWK siapa? Musa alaihi salam makanya Musa dikejar aja sampai balik maning meng tanah Mesir karena wadine Fir'aun bayar bal am, am apa? bikin Musa bingung beli ketemu karo kerajaan Mesir patang bulu tahun wak Musa pelalang pelolong belati Mesir beli ketemu-temu nang balam ki yang bu bukan di payau yud mingmang ku iya tadi kayak uang muter muter bakal mancing bulu jala muter 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 dah bedalane pada kabin enggak ki ya ya aja kun itu tuh masalah ming mang, wah bakal arang arang mancing mana mah blenger mangsa burung iya bengen kita ngajing kena mubeng mubeng ketemu ne pindangan je dia kenapa karena gangnya ki hampir mirip mirip iya kok bisa, iya iya memang duduk, bakat titen mau beli suruh ya iya waktu zaman Nabi Allah Musa itu dihajar di balam wah, mau nyanyi bulu gede, gede Musa celalang, maning celeleng, pirang tahun, patang puluh tahun mau beli tanggung-tanggung Nabi Musa ngulati kerajaan Fir'aun, beli ketemu Ih, berarti juga Gusti Allah ngeloni balam, dudu masalah ngeloni Gusti Allah mau profesional wah siapa bayi sing jaluknya beli kayak kita pala pilih bakat tujuh du -du tujuh dulur debek ya beli kebagian di loket gue sih Allah mau profesional ya iya gue maksudnya cekan ya suruh bayi titik nana wa bakat tes wah iaya, kindi tes sama wong iya ya orang kena kini tes kini tes iki wayai pragat sing di sing orang melu tes aja jemputaran, beli kena nih gini mah iya <gifat> iya jadi cekal ya Allah itu profesional siapapun yang meminta siapapun yang betul-betul ya mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Arab siapa Arab siapa ya dipahai kusya Allah Sing menggawe temenan tapai temenan puasane temenan luru ilmu ne temenan terus makaya ya sugi dia termasuk ya termasuk golongan Cina Cina pada sugi Loh, lari kita cekan kenapa? Ya gerayang ana apa ya, awake dhewe. Rumus sugi wis dipai, dipai. Ya iya, maksudnya ya hari kan urusan sugi ngora perlu kanda ning plumbon puluk. Loh, kenapa? Yang sebelum bon puluk wis weru bae wong pengen suki, apa? menggawe sing salat, wiridan sing salat, ngibadai sing salat, puasane sing bener dilakoni beli. Ya wis wajah takon zakane. Ya, iya 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 rumus sugi ya kan bisa nah rumus wiswuru. ya tapi angker ya kan putek lo kenapa putek ya karena sampian wiswuru nih rumus sangang bulu sanga apa sih kang rumus sangang bulu sanga rumus sangang bulu sanga itu rumus yang digenggam oleh umumnya manusia maksudnya sok dalam telapak tangannya sampian sing kiwi telapak tangannya anak tulisannya kuno nua tulisan apa angka kunku angka apa? angka ini orang Arab bakal sebelah sisi walu karo siji bakal sebelah tangan siji karo walu siji karo walu, walu las. walu karo siji walung polo siji Wolung polo siji ditambah walulas sangang polo Sangat. berarti wis kegegem sing sangang polo sangang. berarti ini putek ngulati siji beli ketemu-temu di kaki maksudnya ya bengen gak ana mongkonon raja ya ndelengaken pelayan pada berak birakan baik akhirnya raja bingung kok kenapa bisa ya ora gableg gak apa apa kader uripe digaji ning kita duit mung eh ya, bakal beli gaji ya ora oleh duit tapi kenapa urus beberak baik hari kita raja duit segala-gala masih putak baik jari raja neki kanda karo perdana menteri terus jepri pun gusti ya kita pengen meruh perdana menteri kenang apa pelayan pada seneng seneng ora ilok sewo orang ilok, ilok perengat perengut orang ilok urusan padahal duit mung mung belanja pas-pasan, tapi kenapa hidupnya bahagia hari kita, sing duwe segala-gala kerajaan kini, kini kita pengen apa bega? oli, tapi kenapa kita masih putek apa jawabnya perdana menteri hari sampian mau wis weru ning sangang puluh sanga hari bocakan mau beli weru terus sok ketika pelayannya sampian ngerti ning perkara sangang puluh sanga utek mangsa burung musim bener iya boleh dicoba ayo dicoba jari perdana menteri priwen carane benak kena peti une peti apa peti duitku terus esenana duit sewu dinar terus ditulis nih nek sewu dinar satu kosong tiga kali dinar dianjingan yang kotak tulisannya gede jelas akhirnya begitu anak sewu di mapping perdana menteri sedinar jadi karipira sangat atas sangat puluh sangat dinar terus dikirim ning perdana menteri digeledakkan kening arep umai pelayan dalam kondisi kotak buka raden jongklek akhirnya akhirnya pengawal balik ke pelayan balik sing kerajaan begitu tekan ngarep rumah jebak ngeleng peti di dalam peti ini ningkono tulisannya sewu di norga dirabut janjing nak lep 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 tutup mancing mengjorok, tekan joro ditung Iji loro telu ternyata anak Sangangatus sangang atus sangang, ki sangang, hmm, sangang puluh sanga tarolah anak sangang puluh akhirnya cik kini kita tulisannya sewu kenang apa mau anak sangang paling gang glinding kini akhirnya sing sangang di sanga digeletak kening duur meja bewek metu enggak bawa baterai cara corot cara cara sawengi wengi sampai tekan esok ketemu beli kenang apa beli ketemu yang mana sangat polo sama tapi di wekon buat begini sawengi beli turu esok mangkat kerja beli mangkat maning yang um, begitu mangkat kerja masih pikiran beli sing siji menti yang sing siji iya akhirnya begitu pikiran kang siji bengi beli turu kerja ki ke emosi beli emosi enggak lu wong disentaki kabeh perdana menteri jawil raja gusti napa ku bro iya jia tempo segini mah amuk amuk boy buat iya ane wong takonkin kin ki apa kaya beli biasa masak sih reko ya bak masih beli ngerti petak pecat kisi lagi gua alakin setan mbak napa ngulati mau kasih siji jika

sing siji. Lho maksud ya sok bae sampean. Ya, dari sekian para tetangga, masyarakat Kang Ana ning sekitar kita, semua suka dengan kita, semua sayang dengan kita, semua menghormati kita. Siji sing merengut ning sampean, pikiran bae. Nang peras kembak kemendaki kita terus plemos? Ketemu maning warung wayahe kita dodok kaget tinggal lunga seribu orang yang mencintaimu engkau lupakan gara-gara engkau memikirkan satu orang yang belum tentu membencimu ya makane ya makane uri putek banyak aja kok. do kenapa karena mikir sing siji mau kah? sing karuan anane sing jelas anane ternyata engkau sia-siakan di dalam kehidupan sing ana ning ngiringan ya ora iya ora mpo ya termasuk sampeyan sing lanang ya iya rabi dewek ning omah ya ora dilirik ora apa bahkan yang dalan ana rada rambut abang wit iya la iya ono maksud ya inilah ya ini lah dalam kehidupan kita dan ini ini yang diajarkan dalam ajaran agama Allah Subhanahu Matalah. supaya apa? supaya jangan sampai kita terjebak atau terjangkit dua macam penyakit di dalam kehidupan yang susah untuk disembuhkan penyakit apa saja Kang? satu penyakit sedih, dua penyakit takut dan dua penyakit ini, ya angil ngobatannya telah kenapa kita ini sedih? karena engkau terlalu mengingat masa lalu kesedihan itu muncul ketika engkau mengingat masa-masa sebelum hari ini geruduk, wong sepirang-pirang, ning bayangannya lamun bapak nama ini narap bapak kebiasaannya. Oke. ya kan terus kecelak banyu mata apa kata ajaran gulak lantan dengan sami biarkan yang lalu biarlah berlalu kenapa? karena lantar ji'al ayyam al-latimadad hari yang telah lalu itu tidak akan pernah kembali Makanya jangan terlalu bersedih, santai bai, bro. Ya iya, kadang-kadang kita kan terlalu bersedih. Kenapa kita sedih? Karena memikirkan masa masa lalu. Lamun bengen kita nurut bapak yang membeli kayak ini. Iya, hari wong tua aku bener. Ya kita ku kongkon kabin karokan kabinnya aku rebut cekun ya sesak bayar yang. Iya, <tik> ya itu kan yang membuat kita hati sedih. Kenapa kita sedih? Karena mengingat masa masa lalu, termasuk rasa takut, rasa takut itu muncul, kenapa? karena engkau memikirkan sesuatu yang belum terjadi, maka kamu takut hm, tanggal walulah, suki kirong puluh, maka motor durung setor, patang bulan, suki gelising, teka, gareng. wis dipikirkan, padahal teka beli suki kine durung tentu loh kenapa? karena kita terlalu cepat memikirkan sesuatu yang belum terjadi padahal esok apa yang akan terjadi tidak ada satu manusia pun yang tahu wa matadri nafsun mada taksibu ghoda wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut enggak ada orang yang tahu suki kiara kedadian apa ya kenapa? ya karena bakal gusti Allah karena pdw kita ngomong gusti Allah karena pdw kisah lama kone viral jadi nih Gusti Allah karena PDW Hasan Wahyu dinari ngomong padu ceplok we. masa Gusti Allah karena PDW eh sing bloli karena PDW aku menusa hari Gusti Allah serok karpe siapa Gusti Allah perang sana kena diatur ya beli bisa Gusti Allah mah jari udan udan jari beli ya beli kadang-kadang harapan merotes Gusti Allah yang ini jepriwin jemaksud di Gusti Allah Wong pengajian, Wong wis kumpul, kabe udan kan be Wari waya sandiwara aja terang padang, ya jadi dipikiri. Nah, ya gusti Allah maka RPD, ya, udhan, ya, udhan, beli yang udan ya udan, beli yang udan ya. Oh, semakan nih, enggak dong, mikiri gusti Allah, durung level. Wak. Kenal bedurung. ya rumah kita kenal Allah Robi, Allah Ahad, Allah Usama, Dau Cangkem, Badr gak kenal. Lo saya yakin semua yang mengatur Allah, benar? Yakin? Sing bagi rezeki siapa? Gusti Allah jakang sing bagi rezeki. Ya, ketika sing bagi rezeki ning alam dunya yakin ki Gusti Allah, maka mungkinkah rezeki iku kesasar? Mungkin beli beli mungkin berarti ya kenang apa sampian dugal gara-gara orang uli terus sengit karo sing uli ras dok ya cari gusti allah sing bagi iya kan akhirnya kan sing 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 orang tertulis pamong tekan sing sing disengiti. Ya, padahal jare rezeki sing bagi Gusti Allah. kenapa kita kutunggotot ngotot-ngotot. Maksud e eh bakar rezeki ini mah oli wa. Kenapa ora oli? Berarti durung rejekine Cep menang Ya wis Gusti ora papa ora ora oliga, asal masih akeh rezeki sing dalan sejene adem matiku. <tien> di memangar mangar besaking kita mah dulu dulure pun mah dulure pun mah bature kita mah bating saking RT nek ga ora katon ning kita iya <tien> 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 iya kenapa karena keyakinan kula lan panjenengan sami hanya di dalam ucapan yuk praktekkan di dalam kehidupan ya bahkan iya ngandel karo Gusti Allah kabeh wis diatur ning Gusti Allah menggawi asing benar, ngibadah asing benar, engkau rezeki diatur nih gusti. Allah, bisa aja pengen gede-gede, bisa anak wate dewek dewek. Aran kuan, lahirnya dina kuwen, jam semono, rezeki ini anak semono. Ketika engkau dikasih rezeki pas-pasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika engkau dikasih rezeki minim oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berarti Allah membencimu tapi Allah mencintaimu kenapa? karena ternyata tempo rada melarat merada bener sampianku iya kan beli lok mabok beli lok main anak organ beli lok nyawer da akan duitnya sih iya? nah iya ya, saking be wong beli wani protes seakan begitu muncul lagu si ngalok-ngalok wong lanang laris wa. lagu apa? ngobor kodok? ya lari seorang anak ngobrol kodok kah? nah iya hari ini ngumpah sama wadon kongkon ngirit kongkon belajar medit beli wurwa dewek sing buangin duit kanggo bocah alisin delalit kah? ya paham wak gitu mah wa. ah sembarangan ya waktu ya, waktu lagi kau berkodok nah Nah iya uskar jagate jagat itu dan ora ajar ngobrol kodok terus Gua kebeli ngobrol, kodok ya paling Melayu menggugur lagunya ocol kah? Iya, nah iya. Jadi di dalam kehidupan gulalan panjang dengan sami apa? Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir secara hakikat. Wa idharu jisma wa bi suratihi wa ma'nau. Wa idharuhu diperjelas, diendengakan, jisman, waruhan, ya jisime, ya ruhe, wa surotan, lan gambarane, wa maknahu, serta watak-watake. Princi-princi, wanim berjanji. Makanin akolahu ilam, akorri ime, sodapati, aminataz. Zuhriyah nakolahu dipindah ilama korihi ning panggonan kang tetap ning di panggonan mau sodapatu aminah wadaih wong wadun kang arane aminah az Zuhriyah yang berkebangsaan Zuhriyah begitu anak ning jero kandungan apa yang terjadi wano dia bisa mawati wal ardi bihamliha anwarihid Zatiyah wa nudiya sama tersebar kabar ning langit ning bumi viral. Nyen nabi sekian wis ana ning alam dunya wis ning jero kandungane salah sawijining wa Sapa durung pada weruh sing ape? Durung pada weruh tapi kabar wis beredar, wis viral Karena bakal wong pengen dadi pemimpin awalnya kudu viral dikit. Beli viral ya siapa sing milih kenal dibeli sih tapi Nabi untuk viral orang perlu tim sukses Nabi mah beli gawe kanjeng Nabi mah iya kan lah ke tim sukses saya beli lok pasang baligo nah iyong zaman sekian pengen viral ki pasang baligo tim sukses saya di ngoni di kopi ini ini sentok-sentokan bergurannya ke baligo ini dipasang walprapatan ya sampai kadang-kadang ya kita gemuk yuk ka ya kamu yang dalam bali kok kok sih ini ngarepe dokter andes MBA mn MM jorong hati sekolah duhur-duhur pegawai ini nunggu ini perapatan sih aku iya <laughs> <laughs> iya dari bali kok kan perapatan orang kan pasangnya eh, kak ya mending sih perapatan ada nah, sih jenguk bening kuburan kok orang Nah, ya. jadi jangan ya, tadi viral itu, viral itu dibentuk. Siapa yang memviralkan Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui kitab-kitab langitnya Allah, sudah mencatat. Ya, singawitnya kitab Taurat sampai tekan kitab Injil. Kitab Taurat, eh mana penjelajah? Anak zamannya siapa Zaman Ka'ab bin Akbar. Ning Maulud Diba, lamu bisa lama. Almaani Abi Taurat, ila Sipron wahidan alama ning wuruki ning ingsun abi bapane ingsun apa isun diburuki kitab Taurat dibaca kabe illa sifron wahidan kecuali selembar ditutup ning bapak ya nana menggel belajar kitab-kitab antik wana bae sing beloli wajah Sira medurung patang puluh jih umur ya beli kenang ngebet ngebetin kone dan jih iya 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 wong tua kan apa ada rahasia di balik itu sampai diente ini nih kak kapan mati nih bapak iya kenapa karena pengen weru apa sing dilempit sawi saya dilempit karena melang diwaca nih anaknya akhirnya disuap brebet di anjing nang kotak selak onci falamma mata ambi fatah tus sunduk sawi saya bapak kita langka kotak tak buka begitu dibuka sereng apa? Ternyata tulisan yang menjelaskan Nabi akhir zaman benjang bakal lahir salah satu jenis manusia unggul kang dadi pimpinan manusia sealam dunia lahir di Mekah pindah hijrah ke Madinah benjang kerajaan ini ada tanah Syam waktu kun langsung gulati menti wong ternyata kerungu di Mekah siapa Muhammad bin Abdullah. Ngandel dorong, dorong, tes dikit. Kenapa? Anak kode etike kenabian ki. Ya, Nabi ku saya kan mekenen. Sangane sampean ngulati Imam Mahdi, ngulati Ratu Adil. Kudu weru kode etike. Ono oh, jokong, jurijine ki papak. Hmm. Tenggor terp. mau maune kon. Aku. Iya kan orang si sing mau bakat turunan kunku papa kabe berarti kun ki gedeng papa raden papa raden bau ya kalah belum karo sing dijak eh kalah bau bakat belum turunan manusia hebat tanah dermayu ting Islam bertanam di in wilayah Indramayu siapa ki gedeng Plumbon, siapa jakang gue gedeng belum yang paling hebat raden permana Sapa Raden Perkana, Wong Dermayu beli kenal, paling kenalnya karoki jebuk angrum. Belum pun, belum pun itu masih wilayah kekuasaannya jebuk angrum. Loh, kenapa dia belum pun kan gudang? Makanya penjaganya Wong hebat hebat, wah ada suropati. Iya kan? Nah, Wong Wiwitono kedeor akan angkuburan ya kak. Nah, iya. itu ya pelumbon pelumbon kan gudang. bak duku, bak duku kenae bak pekandangan, pekandangan itu peristiwa pada waktu penyebaran ajaran agama Islam. Karena Syekh Datul apa? Karena Raden Permana atau Permana Kusuma itu adalah santri kedua dari Syekh Gatul Kafi. Keguru ya karo siapa? Karo kakang seperguruan ya kang wadon nyai subang karancang. Subang Karancang memangkat kok nenek dikawin Raja Jaya Dewata alias Prabu Sili Wangi nggak permana Kusuma Singkarawang pengen balik mengsolo Asalema kenapa sing di sing wilayah Tegal Arum Solo ngetes ke guru balik meng wilayah Solo mungning tengah perjalanan apa diadang ning golongan silam silum siluman wilayah pulau mas siluman siapa ya rombongannya ya, kebone, akhirnya, ke bodong kol cs wah iya kebun sapi ini akhirnya geger karo jebuk angrum geger 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 yang jebuk angrem santri ini syekh datol kapi ke begitu kebonyerang senjata diangkat pak pos keriselaka Mak nah, mas ini karena ternyata kerisik. Ya nah, akhirnya sabi bisa bisa. Ya kan, ya karena beli kerisan maning wong pengen mau wo sakti wa. Wa eh, cebok angel oh, jari bahasannya wong kanda mau wo. wong sakti mantra guna toto yang bujana kulit orang mempan papak palu yang pande mabur tanpa lar meletik tanpa selentik bisa hilang sepenjagongan. Oh, cebok wih, bisa hilang. Berat ya anak butuh nih kakek sing bisa Iyat, iya tuh iya wong belum pernah kakek ake. ake. lah siapa sing dewi utang bang serok di tenala eh <guluh>, yang durung suwe kanda karo kita kia anak mantri bang batang lirik lah kehebat bocah di gini iya ketemu ceplas embu menti miangek ya, bisa ngilang ki lo coba wah ya coba lah urusan bang wa bisa ngilang lah akhirnya gulat karo siluman lu siluman kebon tongkol dan lain sebagainya kentet ning raden permana kuate rosane cang-cang dari siji begitu dihajar wah, kelompok pro tobat 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 pasti sabta kulina jalma sabta turun pitu kulina lawase jalma manusia awit ah, detikian kita beli bakal mengganggu anak turunan panjenengan ulang oh, mending sandiwara memonon oh, wah akhirnya ah, di dikentet tunduk karo raden permana akhirnya tempatakan di kandang ningkono maka benjang desa kono diarani pekandangan ya kaya kaya kon, ya iya maksudnya siapa ya, maksudnya supaya sampian jelas Islam ekulak lan panjenengan sami bukan dari mana mana saking kaki buyut ekulak lan panjenengan sami melalui jalur Syekh Zatul Kafi bahkan Syekh Zatul Kafi wis jelas wah silsilai menti jakam mengkanjeng nabi oh kuno ya iya lu sedurunge nah, Syekh Zatul Kafi ana Syekh Nurjati menti jakam Gunung Jati Cirebon Makanya ini kono anak wilayah pusar bumi. sedurung kon anak arane Syekh Subakir. Ini nanti, ini wilayah Magelang. Ya anak pusar bumi maning. Maksudnya penyebar ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala kang mudun ning tanah Jawa itu turunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh bisa, iya bakal turunan nenek. pragat ukurannya. Kenapa? Karena ning Jawa nih wong sakti-sakti sebelum Syekh Subakir datang ke Tanah Jawa 1500 ulama itu pernah dikirim dari Persia untuk mengislamkan Tanah Jawa berhasil hilang bu mendi wong di wong, di wong Jawa bapak. makanya begitu sumanto tukang mangani wong jorane bang ini kamu wong ini mau konon apa mending rombongan pasukan Bayrawa Tantra Bayrawa Tantra kan wong dipanggang nggak gue ajian kang arane ngeraga sukma Wih, ajian ngeraga sukma aku raga yang menang lep sukma kita metu bisa ngelati wong sukma kita wong pengen nah, wong, wong. sekin, yampu oh, wong yuk kaki buyutnya masakti sakti di kaki Ia, iya 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 sugi sugi wong kaki buyutnya sampean wong belum bon sugi pitung turunan Ya, bu, lebak kita melarat. Berarti keturunan Kesanga ke di kaki. <guluh> <guluh> ya, ya kan kan su sugih pitung turunan, lebak kita kan masih melarat berarti kebolu. orang kebagian, kebolu mah. <guluh> ya, iya kenapa? Ya, nah, supaya kita ini bangga dulu kita punya ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dan ajaran kita legal dari dari silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diberikan kabar gembira seluruh langit bumi menyebarkan kabar tentang akan lahirnya junjungan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. sampai takang wasobaku lo sabili hubu binasimi. Sumpah angin mulai bertiup dengan damai, memberikan kabar gembira tentang manusia, tenang, sengsara ini di dalam maning Nabi bisa nanding alam dunia. Wa kusiyatil ardu ba'adatu li jadbiha minan nabati hulalan sundusia. Wa kusiyatil ardu bumi kang maunik gersang, orang cukul ini apa-apa, mulai menumbuhkan rumputan sebangsa sundus wa aina atus simar, wa adna syajaru lil jana wa aina atis simar wiwitan uwawuan kang durung mateng langsung pada mateng wa adna syajar bukan hanya mateng mreyot apa bahasa indonesia mreyot ngelebat megembel ini nanti apa angil nerjemahakan ya aina jadi adna ki nglempre ka bahasa kene kan yang terjemahkan bahasa Arab ki, lebih spesifik mang bahasa Jawa bahkan kalau bahasa Indonesia beli ketemu ya karena bahasa yang paling lengkap yang bisa mengimbangi bahasa Arab itu bahasa daerah yang ada di tanah Indonesia bahkan kalau bahasa Indonesia beli ketemu kenapa karena kosakatanya minim Ya iya, Yo maksudnya ya Ketika yang bahasa Indonesia tiba bahasa Indonesia apa? Jatuh, kejungkel. Jatuh maning, ngetepluk. Bentuk jatuhnya beda enggak? Beda, bahkan jungkel berarti ndas dikit tiba ke. Iya kan? Bahkan gedublak berarti melumah tiba. Bahkan ngetepluk berarti sing dhuwur mengsor. Baka kecemplung berarti tiba neng banyu neng bahasa Indonesia enak beli ya laka ya jatuh Oh nenek jatuhnya bagaimana ya suwe beli ya iya Serok bakal wong Jawa mancing mengcero metu mengcaba serok bahasa Indonesia ya masuk ke dalam keluar lah optika ayo serok menti keluar mengcaba maning Ya makan ya, ya keluar menjaba Ya berarti bahasamu tidak angger jadinya tuh. Kalau tidak angger kan bikin orang ketawa ya. Nah iya, kok kamu tuh saya samper tadi tuh. Kamunya nggak dongol-dongol, jadi saya berangkat sendiri. Sampai di sini saya tuh jengak jenguk, <laughs> karena bahasanya enggak angger kamu mah. Nah iya, saya tungguin ternyata nggak daput tamputnya jadi saya susul ke rumah ternyata orangnya lagi ngabrak-ngabrak saja saya <tuk> suruh apa bahasa Indonesia yang ngabrak-ngabrak telentang memlumah. <tuk> <tuk> apa maning bukan hanya ngabrak-ngabrak di sini mah antara ngabrak-ngabrak karo luma letang besecen kini nah iya ndodok ya bukan hanya ndodok anan jenguk anan jerogong Iya. Nah, iya, makanya, iya, makanya menterjemahkan bahasa Arab yang spesifiknya itu ke dalam bahasa Jawa, bahasa daerah Sunda dan lain-lain. Tapi lamun gawe Quran terjemahan bahasa Dermayu geger maning konene Sesat jekono gawe Quran dewek Iya. Nah, iya, makanya wa aina atisimar wa adna syajar lil jani Jangan ngandung kanjeng Nabi ma'uwa sing mau pentil jadi mateng Muhammad Rasulullah beda kalau kandungan Muhammad belum pun <laughs> Muhammad belum pun begitu mateng pelem semana rembele rontok kabih nah da, iya jadi ketika ngandung kanjeng Nabi wawan wo, kang mau di jadi mateng wa'ayna atisimaru wa'adna syajara lil jani jana wa nataqas bi hamlihi kullu dabbatil li bi ala sunil arabiyah ya wa nataqas satuan ki mulai pada kanda dabbah satuan apa je kang bakad dabbah bakad dabbah ku satuan sing merangkang tapi beli galak satuan merangkang ya kan ngadeg gora dari ari golongan wedhus kebokan merangkang gini-gini Nah, berarti daba ya hewan yang berkaki empat tapi tidak ganas. Kalau yang ganas bahasa Arabnya wuhush. Oh, beda maning ya makane belajarku. Bahasa Arab binatang ya hayawan. Hayawan model apa? Daba, wuhush. Oh, ya beda. Ya, wanita kasbi hamlihi kullu dabah kabeh pada kanda tentang nabi akhir zaman wis mulai mudun jadi satuan ku bisa kanda bisa ngomong bisa bukti nih bukti nih Nabi Sulaiman bisa kanda saking ilmu Nabi itu dong kono maka semua sudah ada contoh mungkin nih wong tetapa udah dicandak dan dikristi keguyu wah laka dasare laka dasare pribadi nah, maksudnya eh lagi Nabi Musa mbak lah tongkat jadi apa terus Ulan nih dicandak jadi apa jadi berarti anak dasare beli sing mikir <guluh> jadi yang ada kemungkinan-kemungkinan tersebut ulah bisa jadi keris oh iya tahu jadi waktu mungkin mungkin biasa apa ya yang bisa sulap <guluh> iya kenapa? iya apa sama zaman usah angin lho ngulatan ya, wong sing bener gitu. kone ada bakal wis nyandak bisa jadi waktu serok sirat jadi santrine kita jamin suki nanti wak masih nerima mejani masih jamin wong suki lho maksudnya iya bakal masih nerima mejani ya jadi lo uang. wong nanti wak masih butuh duit je nah iya kayak itu kan ini cerdas dukun masih butuh duit itu kantel kandel temen serok tanggung anak kardus jadi duit kabe kok asal serok tongguni patang bulu dina wiridan aja pegot sedurung nih patang bulu dina kardus aja dibuka yang uang pak bakal aja dibuka penasaran apa isinya ki akhirnya dintip ternyata bata iya kan nah iya akhirnya kejadian orang pi orang wa, berarti sing hebat nah sing hebat iku ketika beber tangan kosong mancing kantong metu tangan kosong, berarti kun sing asli bahkan beber tangan kosong manjing sulap, metu duit berarti golongan Dedi korbuzer, tukang sulap kenapa Nabi tidak pernah mengajarkan model-model seperti itu, yang Nabi ajarkan adalah kejujuran di dalam kehidupan, tapi ketika engkau diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan hal yang mustahil selalu ada sesuatu yang di luar nalar kehidupan manusia makane kudu belajar dalam bab-bab itu makane di khabarkan wa busyrotul jin nabi idlal zamani wa tuhkatil kahadat wa raibatir roh wa busyrotul jin jin memberikan kabar gembira apa wis pensiun riang mah saya berikan kabar gembira kenapa pensiun? wih silahkan dukun ngongkon mana Ung tekan kan lagi, hajar aja iya kan begitu lahirnya kanjung nabi pertahanan langit wis bepeng wa banser ya ayy banser maning rangka iya, iya apa ya malaikat malaikat langit begitu anda setan dongol ajar terarap ada jarak kita melintang kali nah, malaikat lagi ngantem iblis kan. makanya zaman sekian susung, kan kepret be kepret golongan setan belek setan yang klek ya ya iya deh dah kapan ketika sudah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jin sudah tidak bisa mengakses berita langit Makan yang saya, berita kini kenian, -kenian baik. Akhirnya nyebarakan isu kesurupan kelopak kelopak kelopak. Kita kuarap dipatenisikankah? nyupangkan si kanka nyupang Ya itu gaya gaya jin sing kurang profesional. Bawa jin profesional sebelum beli main saya burung ebu main dengan tekenan jin profesional mah. Kira kira tanda tangan semiliar ngalik. Nah, iya, 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 iya maka, golongan jin, singgulati tumpang pole, panggang ayam, golongan jin, gorong-gorong, kan? Ka. Nah, iya, iya, iya golongan jin, jin kelas bawah lah. Nah, iya, jin kelas atas, ya atas maning, wah, sing di kota, kok. Nah, makan, iya, makan, nah, iya, ya, hati-hati, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita lawan, megel-megeli, Ya tapi kan setan itu kan musuh kita manusia yang paling nyata. Allah menjadikan setan sebagai musuhmu. Bukan untuk dilawan habis-habisan. Mangsa semenang. Ya tadi. Maka nih diwuruki sedurung yang wajah bismillah. Kong -kong ta billahi minash. Berarti setan tidak musuh. Bari sampeyan balik menggusti Allah. Wong setan didadekaken musuh, dilawan pedok-pedok pedi. Yang aja maning tingkate ning Nabi dudu wali dudu. Dadi ustaz wi nembe anyar-anyaran. Anya iya kan? Tingkat nabi begitu dimpos bun bunannya Ning iblis koreng kabeh Nabi Nuh Iya, Nabi Ayub kah? Koreng kabeh. Ya tadi Allah menjadikan setan itu musuh supaya apa? Supaya kita nemarak menggusti Allah. Ketika engkau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah sendiri yang akan mengendalikan setan-setan itu. Nah, kan dah ya, kerja repot-repot, marak tajuk, cek tasbe, ilallah, ilallah. Terus gula tanah guru sing bener. Kenapa? Karena wiridan bega. Setan masih iseng, wa Nah, jaman mening kunting kata buang pelumbon -belum pulo. Singarane saya Abdul Qadir Al Jelan ikut tapa beratane ki. Kita ngomong saya Abdul Qadir tapa beratane ki salah maning khalwat ki. Kholwat kholwat tuh serada keren kin mah kholwat. Ya kholwat tahano saya Abdul Qadir Al Jelan ning tengah tengah padang pasir ki. Subhanallah puluhan tahun. Begitu lagi enak enak wiridan lob cahaya. Ya Abdul Qadir Atamta Al-Qiyama ilallah Al-an Qad halal tu ma haram Allah alaik Lamun bahasa kini aku ka, Hei Abdul Qadir Saliramu wis prakat anggeler tapak Ning tengah padang pasir rungok Rungokna ucapan pang iang. Oh nang ya Wah oh, bari angin ya Wah Wah Gini-gini Ya lamun ni sandiwara ah. Nur lablo blablo ora. Iya sandiwara mun mah. Ya kono Syekh Abdul Qadir. Sekian Abdul Qadir, apa kang jare Gusti Allah haram tak halalaken kabeh kanggo saliram. Yang Abdul Qadir dudu wong sembarangan wali. Wah. Begitu ana suara model kaya konon cak sandal serawat setan sira. lu kenapa? Syekh Abdul Qadir tahu itu ketika dia mengatakan laqad halal tu maharom Allah saya menghalalkan apa yang Allah haramkan berarti duduk gusti Allah sih ngomong serok kodir kene sing hmm. begitu tengah kuburan ilahullah ilobloh kodir ya yut sila pengen sugih nang iya ya wis bakal pengen sugih aja kari ya suguhannya kuyun 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 wah ya nurut terus maria sira sembayang pegel nang sembayang ku wiridane seto ane ya nurut prangsane gusti allah bekun iya, nama kan ya, harus loh sekalipun sekalipun yang kamu baca Al-Quran ketika sudah masuk ke dalam jenjang zikir pengen para para Allah subhanahu wa ta'ala harus ada mursyid yang membimbing supaya aja kesasar zaman ibu aku bapak tua sering kanda pengen mana aja wong paling sakti nih gue lihat tapi bakat Jumat, aku beli lok Jumatan akhirnya, duit pekaneng bu gula, eh

Mondok beli apa beli, gak terwiridan, gak bakal mulai wiridku uang-uang ilo blo ilo blo, kon makusuk banget. ya ngantuk sih orang, wakak wiridan ngantuk, kian ngaku nih lu ngakak jin Mekah, bener mekah, bener. Nabis, makin neng bayar. Apa, kau bokat sih, lebih gawat mekah maning. Tepai wacaan. Jadi supaya doa Nira diijabah nenggu si ya Allah cek diwaca ketika wis sampai nengko no arab sholat Jumat ke diwaca apa aja kiai ya? tulis Allahumma subhanaka maneh tajababil jabarut an khalkihi falaina tarohu la Wala walanidda wa siwahu bi rahmatika ya arham rahimin sok baca ping ya siap aja kiai yang guru ya akhirnya dina najumah ya tekan maning yuk mangkat Oke, gelar sajadah nyet selara. Ya tekan kana. Wis mulai Jumatan arepan arpan mulai. Padahal ya lamun dipikirkan lamun ning kene Juma'an ning mah kaya jam ya, Ya. Ya. Ya kan yang bakal ning meka mulai trawe ning kene kan jam 12 bengi. Ya, berarti bakal ning kene Juma'an ning mah Jambir. jam Wis waya Jumat durung? akhirnya Akhire ma mangkat selara. Begitu tukang genah, tukang Masjidil Haram dheweke ngadepi Ka'bah iki. Ngadepi Ka'bah, lat kelingan apa wacaan mau. Akhirnya begitu dodok arpan salat diwaca Allahumma subhanaka man ihtajab bil jabarut an khalqi tora aina tarabula tidda wala nidwa siwahu bi rahmatika ya arhamar rahimin begitu praget di wajah wak, suara kreo kreo ternyata barongan pring sing dia depik akhirnya dewek yang jebak ya Allah tadi selama kini yang jumaan kuning barongan pring ya kenapa? begitu cara ya iblis ngoda gula, makanya makanya hati-hati ya belajar islam ku belajarnya karo wong sing jelas ka ya sing mau nening pondok sing jelas kiai ini ah joko no padu sarungan sorbonon yo ya, terus asal islami, islami banget lah konon kau dok, Bismillahirrohmanirrohim, bismillahirrahmanirrahim kaget astagfirullah masya allah masya allah, allah. cangkem memang islami banget gitu loh ya masa deh aja teman-teman dia teliti dulu teliti dulu kenapa karena zaman sekian kayak kiai kaya abal-abal gitu mondok beli, ngaji beli, ketemu dadi kiai baik. Kok bisa aja Kang? Ya inilah yang terjadi dalam bangsa Indonesia. Ketika akan diadakan sertifikasi, para kiai geger, masuk kiai di sertifikat ini. Yang keangil kah? Kiai kanda politik. Kiai jangan ikut-ikutan politik. Jangan bicara politik. Kiai kanda vaksin, Kiai bukan dokter, jangan bicara vaksin. Oke, okay. Kiai nggak bicara politik, Kiai jangan nggak bicara tentang kesehatan, Kiai tidak bicara tentang itu karena bukan babnya, bukan lintingnya. Tapi kamu yang tidak pernah mondok, tolong jangan ikut itu campur dalam hal ini. Ya akhirnya kan dirembet tiga benda ke kiai ya, mondok beli apa beli patwa menti-menti ora haram kapir sesat neraka neraka apal banget ke dalam neraka buat apa sering bulak balik kamu mana akhir iya zaman sekarang mondok beli apa beli gua ya, ya kaya so iya inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya kawan kompetensi seorang dokter dia berbicara tentang kesehatan sehebat apapun dalam kamu mempelajari tentang ilmu kesehatan ketika kamu tidak mempunyai ijazah yang dikeluarkan oleh universitas yang berdasarkan ilmu kedokteran kamu tidak boleh membuka praktek benar? Wis apa baik tentang kesehatan di wajah bab vaksin apal bab suntikan apal dosis obat semua obat hafal boleh nggak buka praktek dokter kenapa nggak boleh karena tidak ada sertifikat padahal bakal dokter salah obat paling sih mati wong siji tapi ketika kiai salah mengeluarkan fatwa itu korbannya ribuan manusia buktinya bom Bali itu adalah bukti dari sebuah kegagalan sebuah fatwa mendoktrin orang untuk menjadi jihadis lillahi ta'ala calon pengantin suarga itu meledak nggak jadi masalah widadari sing nonggoni kita widadari ndik sing doyan nggak wab bom sirani wis potal padel kaya kono <laughs> <laughs> iya widadari ya masa doyan yang si kile melesat tangan yang anggapnya ini adalah jihad kenapa? ini gara-gara sebuah kesalahan bukan kiai tapi ngomong agama akhirnya mendoktrin untuk membunuh semua orang itu dianggapnya sebagai sebuah kehalalan apa ini tidak berbahaya jadi adanya pembunuh diri adanya kekerasan-kekerasan di dalam Islam kenapa? karena terjadi malpraktek dalam ajaran agama Islam kenapa ada malpraktek? karena anak dokter si ilok, sekolah yang ilmu kedokteran anak kiai si ilok. mondok anak kiai si ngaji. Ya indi, ya kula tahan nabi ake. Oh, maka yang jelas, yang jelas, saya gopek karo NU, NO, karo Muhammad dia, wis jelas sih ngawit bengen nih Hari kun makanya teranya ranyaran Islam nambah takakin kakin kinan. Membangun tajuk beli, membangun masjid beli, pengen yang kuasai kah? Ya ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ya. balik meneng, meneng lagi kandel airnya kanjeng nabi, kini. Ya. Jadi ya sampai tukang wa busiratul jin wal wa busiratul jinni bi zamani wa tuhaqdul kahana wa rabaniya sampai wa kharatil asratu wal asnam ala al wujuhi wal wal abwa wa kharat apa kharat Oh, enak orang kono bahasa kene mah. Kharat kun al asratu wal asnam kerajaan kan patung-patung jungkal kabeh. Wah baik itu patung secara fisik ataupun patung secara pemikiran buktinya setelah tersebar ajaran agama Islam patung masih anak tapi tidak untuk disembah hanya sebagai hiasan biasa kok bisa ya iya malah ini yang pada ngeleleceh bisa pengeran dari asbak ya kan patung pengeran dari asbak iya kan Ya kenapa? Ya karena pemikiran kita ya patung ya patung, itu kan hanya hiasan bahkan didol ke dianyang kan bila aja yo saya katur tangannya potel, mengatus sekat be ket jera mpang heran sekat ketemu coba bayangin jadi ya patung ada, tapi tidak di disembah, jadi hancur ya orang-orang menyembah, patung wa kharratil asirratu wal asunamu alil wujuhi wal afwa sampai wa utiyat sama fil manami faqila laha innaki qad bi sayyidil alamin wa khairil wa sammihi wa wad'ati muhammad li annahu satah madq wa utiyat ummu lan ummu sapa emboke kanjang Nabi Filmana Aminah Likane lagi turu jadi Siti Aminah lagi turu ketekanan suara tanpa rupa suara tanpa rupa itu ngomongnya ngomong itu ya ampun kah. ya ini ini ya, iya ini iya suara, suaranya lah kak rupanya mengburu kekiri bayar ya Iya tapi yakin mendudung kedua. Jadi anak suara nalikan di eh, Siti Aminah lagi turu wakilalah terus ngomong nih Siti Aminah inna ki hamalti hamal sayyidil alamin eh Aminah nih kono wis ngawa siapa kan tiga bah alamin tuan seluruh alam dunia wasami benjang babareng bayi lahir nih alam dunia Terus aranana kelawan Jeneng Muhammad. Jadi siapa sih arani? ni? Embok ke, aran mau, sing impen. Oh boleh aja kan? Ya kan impen kan anak-anak sing bener, anak sing warna bener. Ngari impen amin ya bener pak. Beli kayak impen yang aminah kene. Impen yang aminah kene mau bicara YouTube beng ya, iya kita mengimpi orang dari kenyataan kenyatannya angel dari kenyataan yang suruh sore-sore baik ya, yang ya, kenyataan anak-anak apa? -anak. yang ngimpi kenyataan dalam kehidupan kita kan bakal ngimpi nguyu nyata banget kah? <tuh> tapi impin itu kan ada, ada jadi imp impin itu juga jenis pemberitahuan dari malaikat Jibril alaihi salam loh Jibril itu kan menyampaikan wahyu ya wahyu itu pemberitahuan ketika pemberitahuan itu diberikan kepada nabi maka namanya wahyu ketika pemberitahuan itu diberikan kepada kekasih Allah namanya ilham ketika pemberitahuan iku sing dukun arane wangsit nah bakal kita impen jadi impen itu ya pemberitahuan juga ngimpi untune coplok untun di untu bam oh berarti harap anak wong tua atau sedulur tua kang ninggal kita mau untu siung aja kang sing cupu pak mau bengi ngimpi neko. oh berarti sedulur nom wah wow, aja ya ini ya, memang begitu, itu lo ada anak Wah ada dalam Al Quran. Wah berarti warilok waca wong kita ngomongin Al Quran yang langka. Maksudnya yang selawen Nabi, anak Nabi spesialis impen. Jik. Nabi siapa? Yusuf alaihi salam. Makanya surat bakal kanda impen baca surat Yusuf. Sing ayat awal kanda impen kah sampai tekan perangkat. Ya, ngimpi Nabi Yusuf, perangkat Nabi Yusuf ngimpin batu Nabi Yusuf di penjara ngimpin maning, perangkat pun raja neng ngimpi maning. Ya jadi ya, nah makanya belajar ya. tentang impen. Ya belajar tentang impen. Anak kita bio aku ya kita be. Saking kiyong berjanji di wacan teman-teman angger beli paham. Cik. Mengimpin impin maning yang nggak tua, akhirnya akhirnya karena beli belajar impin sing kita bener, belajar sing kita botok kopi ya wud. O gambar lelawane, onongkambar wajay, ya, ongga luwong, tas tangi turu di tako, nih, apa aja, Lalu, kita mengimpin dicokot ulo, oh kiker, kepet, buku neki, ulo aje, ulo aje, ulo aje, ulo aje, ulo aje, ulo aham gitu wululas wululas masa wang wang mati ke wululas nah iya bahas wah sembilan sembilan tapi dia beli, beli, bertepatan karena panesa angel kajai duduk sembilan plat mobilnya kajakana akhirnya dikait kait kait kait, kait. akhirnya cetus ya wis kamberanu anggur jejak sembilan pasangnya tiga enam Wah tiga enam, wayai metu enam tiga, wonged <laughs> makanya begitu jam sakit wong edan gara-gara nomer ya wali. Pasangnya tiga enam matune enam tiga. Ya lumayan sepuluh ribu semua kan? Ya ya tapi lamun tembus bajakang seket. Suwita kayak ya, suwita kapan yang seket nggak bandara si sepuluh. Gerang pam tak ini bay, sing, tukang pasang-pasang enggak. -pasang, kan? Iya ribokat bokat kita mau wong sekian ku ya Allah wong kin kue hebat hebat kapul pene beli kari kari bukune beli kari ribokat bokat kita di pelajaran kah? Iya yakin wow mawak kita ke bokat kita mana melu pengajian bokat nyata atau rasing penting pentingnya apa beli uruah mah isi ne tiga enam coret plus nu ya Allah wah ya tua tua kah? Nah maksudnya bukan suah elinga ya kenapa? ya suruh bayi pak sing metu 6 angka baka pasang saya, sebu 6 angka jebol berarti olie 1 miliar kan apa? ya 1 miliar maksudnya ya suruh putar puter pasangannya saya, sing wit 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 kabe ke pasangan kabe jumlahnya berapa? ya semiliar maning berarti ya mangsa ngarak ala bandar sampai kapan baik Oh begitu wali kabe, bantar jebul, jebul, jebul makan ira. Iyalah kejamahannya jambah banter jebul. Ngapa? Ngapa maning permainan-permainan gulungan kene? Wah, sing pasangnya gede, takuk dikit, gimke? Paling sing ditokakan pasangan sewurongnya, bu. Sing limangnya, bu, kadang-kadang dongolakan wari gantar, gege, rorakanlah. Iku jentas itu ngomer, wali motor, jesirah. Oli rong bulu mung sepisan puluhan tahun bu kapan kon ini mah keburu dikane melarat dikit kah iya kenapa karena beli bakal barokah beli bakal dadi dunia sing hasil kaya kaya konon makane ya Islam ngajarakan ka duwe kula lan panjenengan sami kongkon urip parek karo Gusti Allah kenapa ya mau rejeki kader wis dibagi ning Gusti gede setitik tergantung kebutuhan masing masing insya Allah gusti Allah paham gusti Allah ngerti gusti Allah berumum kadang sampean nih menginginkan sesuatu yang berlebihan dari sebuah kebutuhan butuh kendaraan ini cara kita mas suprapit gak wis dadi juta emong yo si masa kita suprapit enmet NMAX, ketulung pulu lima singa nyerak ki duit ya, anak limang konten tak kredit. Kredit kan gawe punya putak ningkai, ya kunku. Ya kan hebat hebat lebandi ya kan? Keren ya, keren lebandine, semakin sampean pengen di harga harga dirimu semakin hilang. Loh, kenapa? Loh, begitu sampean di motor NMAX kan pengen di Benar, begitu sampean nganggo motor NMAX ning. Plumbon bulo. Rrrr. Siapa batur? Wih, bagus temen. Uangnya tak motor. Berarti larang uang dari larang motor. Itulah orang-orang yang berpikir cerdas itu adalah orang yang tahu dengan kebutuhan pokoknya berapa, yang primernya berapa, yang sekundernya berapa, sing penting kudu apa. Kadang-kadang sing ora penting-penting di toko nikah. Ya. Nah, maka nek gula lan panjenengan sami. Harus bisa ngukur diri kula lan panjenengan sami. Dengan apa? Dengan gula lan panjenengan sami mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau menyatakan huwal alghani, Allah kang sugih, berarti kita sing melarate. Tempatkan dirimu sebagai alfaqir ilallah. Da urip e Adam. Ngadem Gusti Allah, prangsane wong sugi. Ya ngelan, so. nah, kan ngelang ya, so. Nggak bakal makan tajuk gelang copot, kalung copot, tali ali copot. Ngadep gusti Allah, wis lah apa Adem. Lamun doang ya enteng ya Allah nyobun paring rejek di sini dah wis lah Enak kan? Tapi serak dia doang karo gusti Allah gelang ikut na, de, ali aline rembel kalungnya, tinggal terus ya Allah kula nyobun di pari rejeki. Malah kau tenengok harusnya sing dinggo rejeki dudu siraku. Nah. Ngene nah, kan ya belajar maras diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat sing sholat, wiridane sing sholat, zikir sing sholat. sholat. Kemudian terus membaca kehidupan gula lan dengan sami nuju keselamatan dunia sampai tekan akhirat. Amin ya rabbal. harus menengat sore-sore spragat sore. kini Pak, ngaji Wara ma'arud, Allah kan tekan kunur aja. Ya? Peragat kun apa? Atirillahumma <tuh> qabrahul karim. biarabim syadiyim salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wih, seperangkat. Kari dongannya berak nih. ya iya emang gak kulak lam dengan sami sarang-sarang nyubun dumatang Allah subhanahu wa ta'ala ala, ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyati wa ahli baitihi syai'u fatihah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضى الله تعالى عن كل صحابة رسول الله والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا الحمد حمدا يوافي نعمك يكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبداً أبداً، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعونا كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركه الفاتحه. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadinash shiratal mustaqim shiratal ladina an'amta 'alaihim Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahil hidayah wa taufik sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin hadan di Allah wa iyakum itulah tadi sama-sama kita dengarkan uraian hikmah yang telah disampaikan oleh Al Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita ambil manfaatnya untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atas nama pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.